Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat topi dengan motif mozaik. Di sini saya memakai benangnya adalah benang polyester yang politik atau diameternya D30 ya. Jadi helayannya besar. Di sini saya memakai dua warna yang kontras supaya motif dari pola mozaiknya terlihat jelas. Untuk hakpennya, sini saya memakai tulip nomor 6 per 0 atau 3,5 mm. Kemudian korek api untuk memotong benang, stitch marker membantu penandaan, dan jarum tapestri bila dibutuhkan untuk merapikan ekor benang. Baik, sekarang kita akan mulai perajutannya. Pada pembuatan topi rajut kita kali ini, untuk warna utama di sini saya memakai warna pink silahkan disiapkan dua gulung ya daripada nanti kurang sedangkan untuk motifnya saya akan memakai warna navy di sini bisa hanya satu gulung tutorial pembuatan bagian atas topi tersedia pada video saya lainnya Link video tutorial tersebut akan saya cantumkan pada description box. Pada video tersebut berakhir di round 21 dengan jumlah stitch 108 stitch. Jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan motif pola mozaik kita karena kelipatan motif untuk mozaik yang akan kita buat itu kelipatan 12 jadi 108 bila dibagi 12 sama dengan 9 jadi masih bisa dipakai untuk uh, motif topi kita gitu ya jadi misalkan nanti jumlah stitch milik teman-teman dihitung jumlahnya berapa apakah itu kelipatan 12 atau bukan jadi silakan disesuaikan hingga mencapai jumlah stitchnya adalah kelipatan 12 oke untuk perajutan kita sekarang ini dimulai pada round 22 untuk round 22 kita akan ganti warna benang jadi Bila sebelumnya ini adalah perajutannya continuous round tanpa membuat slip stitch di akhir round, berikutnya di sini kita akan mengakhiri di sini ya. Kita buat slip stitch terlebih dahulu untuk mengakhiri round 21 ini. Kemudian potong benang. Lalu kita akan mulai round 22, bisa dari stitch mana saja, tidak masalah, karena ini bentuknya lingkaran begitu. Dengan menggunakan benang warna yang kedua, di sini saya akan memakai warna navy, awalan kita akan dengan standing, jadi saya buat slip knot terlebih dahulu, lalu dimulai dari stitch mana saja round 22 kita buat 108 SC tapi di bagian back loop jadi merajutnya hanya di loop yang belakang yang dekat dengan jari tengah saya seperti ini kita buat 108 SC atau 1 SC di setiap stitchnya tapi hanya di bagian back loop saja seperti ini jadi tidak ada penambahan ataupun pengurangan jumlah stitch. Sesampainya di akhir round, kita akan akhiri round ini dengan invisible join. Jadi setelah membuat SC yang terakhir ini, tidak perlu membuat slip stitch ataupun tambahan satu chain. Langsung kita potong benang. Seperti ini. Kemudian cara membuat atau cara melakukan invisible joinnya ini adalah SC pertama kita. Ini SC terakhir. SC pertama, SC kedua. Jadi, arahkan hakpen dari depan, dari SC kedua, menembus seperti ini. Kita tarik benang. Kemudian, dari SC yang terakhir hanya melewati back loop dengan arah hakpen dari belakang, hanya melewati back loop. Kemudian tarik benang. Nah, jadi seperti ini tampilannya dan harapannya nanti hasil akhir untuk bagian depan atau bagian luar ini right side-nya akan lebih rapi dibandingkan bila menggunakan akhiran dengan slip stitch ya, begitu. Round 22 sudah selesai. Kita lanjut ke round 23, kita gunakan Benang warna pink atau warna utama ya warna pertama. Pada round 23 kita buat satu DCFL terlebih dahulu. Kita selalu mengawali dengan standing ya. Jadi selalu buat slip knot seperti ini. Kemudian di stitch pertama ini kita ikut sertakan ya ekor benang dari perajutan sebelumnya DCFL berarti kita membuat DC ya seperti biasa lilit benang satu kali arahkan ke satu round di bawahnya atau satu round sebelumnya ini ya jadi ini tadi round 22 ini untuk merajut round 23 berarti kita turun ke round 21 DCFL berarti membuat DC pada front loop. Nah, ini ada loop yang tidak dirajut ya di bagian front loop ini di sini. Kita buat DC jaga posisi benang supaya terbentuk DC-nya sesuai seperti ini. Lalu kita buat 7 SCBL. Jadi kita membuat 7 SC di 7 stitch berturut-turut ini ya di sini hanya di bagian back loop membuat SC BL berarti membuat SC di back loop 1 2 jangan lupa ekor benang yang ini diikut sertakan di bagian belakang supaya hasilnya lebih rapi 3 4 5 6 dan 7 lalu setelah 7 SCBL kita buat 1 DCFL berarti turun ke sini Kemudian, 3 SCBL 1 2 dan 3 jadi ini adalah satu kelipatan pola utuh ya 1 DCFL 7 SCBL 1 DCFL dan 3 SCBL berikutnya kita tinggal mengulang dari awal lagi berarti 1 DCFL 7 SCBL nanti setelah 7 SCBL kemudian 1 DCFL lalu dilanjutkan dengan 3 SCBL begitu seterusnya ya teman-teman uh, sampai dengan keseluruhan stitch dari round ini terajut Total berarti nanti kita akan melakukan 9 kali pengulangan set polanya. Jadi saya hanya menuliskan hanya 1 kali begitu ya. Di video berarti itu nanti tinggal mengulang sebanyak berapa kali tergantung dari jumlah stitch yang teman-teman buat. Sesampainya di akhir round kita potong benang dan akhiri dengan invisible join seperti sebelumnya untuk melakukan invisible join dari stitch kedua 1, 2 dari arah depan melewati dua loop kita tarik benang kemudian dari stitch terakhir dari arah belakang hanya melewati back loop lalu tarik benang seperti ini lalu berikutnya untuk round 24 kita ganti warna benang untuk round 24 kita awali dengan membuat standing ya di sini kita buat 1 SCBL jadi kita ikut sertakan ini bagian belakang Buat sc di bagian back loop, teman-teman bisa pasang stitch marker di stitch ini sebagai penanda. Ini adalah stitch pertama, jadi tinggal ke arah atas begini ya, untuk mengetahui awal atau stitch pertama untuk tiap roundnya. Oke, okay, round 24 setelah membuat 1 SCBL, kemudian 1 DCFL Sini Dilanjutkan dengan 5 SCBL 1 2 3 4 kemudian 5 setelah 5 SCBL lalu buat 1 DCFL kemudian 1 SCBL 1 DCFL lalu 1 SCBL dan 1 DCFL nah ini adalah satu set uh, untuk kelipatan motif kita ya 12 stitch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 berikutnya tinggal mengulang lagi dari awal ya ini Silahkan dirajut, dilanjutkan sesuai dengan polanya, tinggal mengulang hingga akhir round. Sesampainya di akhir round, kita akhiri dengan invisible join. Lalu setelah itu kita bersiap untuk round 25. Di round 25 kita buat 1 DCFL. Jangan lupa kita mulai selalu dengan standing jadi buat slip knot ya di awal round. DCFL berarti kita buat ke sini. Kemudian 1 SCBL 1 DCFL tiga SCBL satu dua tiga lalu satu DCFL 1 SCBL 1 DCFL 1 DCFL 1 SCBL 1 DCFL 3 SCBL 1 DCFL 1 SCBL 1 DCFL, 1 SCBL, 1 DCFL kemudian 3 SCBL satu dua tiga kemudian sudah mengulang dari awal jadi di sini kita buat satu DCFL satu SCBL satu DCFL tiga SCBL dan seterusnya diulang sesuai dengan pola hingga akhir round 25 selesai oke okay. kita ketemu nanti menjelang round 26 jangan lupa diakhiri dengan invisible join di round 26 kita buat satu scbl bisa ikut sertakan ekor benang dari perajutan yang sebelumnya juga di bagian belakang kemudian 1 DCFL dilanjutkan dengan 1 SCBL lagi 1 DCFL ini berarti sudah dua kali ya 1 SCBL DCFL ini yang kedua kemudian sekarang yang ketiga 1 SCBL 1 DCFL lalu yang keempat 1 SCBL lalu 1 C, F, L. Setelah itu, lanjutkan dengan 4 SC, C, B, L. 1, 2, 3, dan 4. Seperti ini, satu set pengulangan polanya. Jadi tinggal diulangi hingga akhir round. Nanti akhiri dengan invisible join untuk round 27 polanya kita buat 1 DCFL ke sini lalu 1 SCBL Lanjutkan dengan 1 DCFL. Lalu 9 SCBL. Satu, dua, tiga, 4 5 6 7 8 9 polanya mudah ya untuk round 27 jadi silahkan diulang hingga akhir round dan akhiri nanti dengan invisible join round 28 kita buat 1 SCBL kemudian 1 DCFL 9 SC BL satu dua tiga empat lima enam tujuh, delapan, kemudian sembilan. Setelah itu, dilanjutkan dengan satu DCFL. Berikutnya, tinggal mengulang pola dari awal untuk bagian ini hingga akhir round 28 pada round 29 kita buat 1 DCFL terlebih dahulu di sini. Kemudian 9 SCBL. 1 2 setelah SCBN yang ke-9 dilanjutkan dengan 1 DCFL lalu 1 SCBL nah ini satu set pengulangan pola kita tinggal diulang dari awal hingga akhir untuk round 29 setelah round 29 selesai lanjut ke round 30 kita buat 5 SCBL 1 2 kemudian setelah 5 SCBL kita buat 1 DCFL 1 DCFL 1 SCBL 1 DCFL 1 SCBL yang kedua ya kemudian 1 DCFL satu SCBL ini yang ketiga lalu satu dcfl satu set pengulangan seperti ini untuk round 30 kita buat 5 SCBL satu dua tiga empat lima kemudian pengulangan satu dcfl dan satu SCBL sebanyak tiga kali 1, 2, 3 dan diakhiri dengan 1 DCFL Silahkan diulangi pola ini hingga akhir round 30 Pada round 31 kita buat 1 DCFL Kemudian 3 SCBL satu dua tiga satu DCFL di sini lalu satu SCBL satu DCFL ke sini kemudian tiga SCBL 1 2 3 lalu 1 DCFL di sini 1 SCBL seperti ini satu set pengulangan pola untuk round 31 silahkan diulang hingga akhir round lalu pada round 32 di sini kita buat pengulangan 1 SCBL dan 1 DCFL ya sebanyak tiga kali jadi di sini satu SCBL 1 DC FL yang pertama 1 SCBL 1 DC FL yang kedua kemudian 1 SCBL lanjutkan dengan 1 dc fl ini yang ketiga lalu setelah itu 5 sc bl 1 2 3 4 dan 5 kemudian 1 dc fl seperti ini satu set pengulangan pola round 32 Jadi silahkan diulang dari awal hingga akhir round Berikutnya untuk motif ya pada round 33 ini adalah round terakhir bagian motif mozaik kita. Di sini kita buat satu DCFL terlebih dahulu. Lalu, tiga SCBL satu dua, lalu tiga satu DCFL, kemudian tujuh. SC BL 1 2 3 4 5 6 dan 7. Nah, seperti ini motifnya ya untuk round 33 kita satu kelipatan atau satu set polanya seperti ini silahkan diulangi dari awal nanti setelah selesai di akhir round 33 kita akan ketemu lagi ini punya saya sudah selesai sampai dengan round 33 nya ya jadi motifnya seperti ini nih ya simetri ya hasilnya jadi misalkan ini tampilan seperti ini ataupun tampilannya mau di kali begini. motifnya sama ya. Jadi seukuran ini. Nah, melihat satu set polanya itu sekian ya. Ini stitch pertama, berarti ini stitch pertama juga. Jadi ini terus ke sini 12, ini berarti stitch ke-13. Nah, melihatnya dari stitch ke-1 sampai stitch ke-13. Gini ya jadi dibalik juga sama hasilnya jadi seperti ini ya nah di round berikutnya round 34 untuk membingkai pola kita supaya terlihat di sini kita akan ganti warna benang dengan warna navy kita akan buat SCBL di setiap stitch jadi ini tadi punya saya 108 stitch maka untuk round 34 punya saya ini membuat 108 SC BL Membuat 1 SC di setiap stitch pada back loop Seperti ini silahkan dibuat dulu ya 108 SCBL atau membuat SCBL sejumlah stitch yang teman-teman miliki untuk round 34 nya seperti ini tampilan sampai dengan round 34 bagi teman-teman yang ingin membuat peci begitu ya dengan motif mozaik bisa berhenti sampai dengan round ini jadi, pada video ini saya sengaja menampilkan e, dua hasil ya, dari satu kali jalan. Begitu, kalau sampai di round ini bisa untuk peci. Begitu, nanti kalau kita teruskan, kita akan membuat topi gaya atau topi yang bisa dipakai di acara yang santai. Begitu ya, nah jadi supaya teman-teman. Uh, ada pilihan begitu mau diselesaikan sampai dengan round ini atau mau dilanjutkan. Oke okay. seperti ini untuk round 34 selesai saya mengakhiri tetap dengan invisible join sampai dengan round ini. Sedangkan nanti untuk round 35 dan seterusnya itu tanpa slip stitch kembali. Jadi kita akan kembali merajut continuous round seperti yang awal. Jadi tanpa ada slip stitch ya, kita memutar terus seperti obat nyamuk. Oke. Okay. Untuk round 35 saya akan ganti warna benang dengan warna utama warna pink. Jadi eh, bagian navy ini sebagai pembatas saja supaya motifnya terlihat jelas pada round 35 polanya adalah membuat 2 SC kemudian increase. Jadi kita merajutnya dalam membuat SC normal. Di sini saya awali dengan standing SC ya. Jadi membuat slip knot dulu tadi di awal. Ini SC pertama, lalu di sebelahnya satu SC lagi ya. 2 SC menembus kedua loop. Lalu increase. seperti ini diulang hingga akhir round nah punya saya ini diulang sebanyak 36 kali jadi di akhir dari round 35 nantinya saya akan punya 144 stitch silahkan diteruskan terlebih dahulu rajutnya 2 SC kemudian increase Ini saya sudah sampai di akhir round 35 Lanjut ke round 36 Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Perajutan kita berikutnya adalah continuous round ya Jadi tidak perlu membuat slip stitch lagi di sini Di round 36 kita akan buat satu SC di setiap stitchnya Jadi tidak ada penambahan ataupun pengurangan jumlah stitch nah ini stitch marker akan saya pindahkan di sini atau di stitch yang lebih atas ya jadi nanti sebagai penanda mana stitch pertama awal round jadi tidak perlu melepas dan memasang stitch marker bolak-balik ketika uh, sudah melewati round Berikutnya atau round sebelumnya tinggal melanjutkan perajutan atau misalkan mau tetap di sini juga tidak apa-apa jadi nanti kita hanya tinggal uh, menarik garis lurus begitu ke atas berarti di sini adalah a stitch awal round oke okay. di sini tinggal membuat satu sc di setiap stitch hingga mencapai lebar pinggiran yang diinginkan lebarnya nanti seberapa dengan ukuran ini. Nanti kalau misalkan teman-teman um, merasa ini kurang lebar begitu ya, atau kurang bergelombang, itu bisa lakukan increase lagi pada round lanjutannya atau berikutnya. Oke teman-teman kita ketemu nanti setelah perajutan saya sudah cukup lebar. Ini saya mau menunjukkan dari satu gulung utuh warna pink sudah mau habis ketika posisi bagian pinggir belum terlalu lebar atau belum mencapai lebar yang saya inginkan. Jadi di sini saya akan menyambung dengan benang yang gulungan kedua. Cara menyambung saya ini saya karena benangnya adalah poliester. Jadi ini akan saya potong dulu ya Supaya lebih rapi Yang bagian ini Kemudian ini akan saya satukan Dengan menggunakan korek api Ada yang pernah tanya kepada saya Apakah cara ini aman begitu? Nah kalau bagi saya Ini aman karena selama ini tidak pernah Terjadi ini lepas atau putus ya Asalkan tidak kita tarik atau kita usahakan memang sengaja mau diputus begitu. Jadi, kalau selama pemakaiannya biasa aja seperti ini, dia aman tersambung, ya. Jadi, bisa langsung dipakai dan mengurangi bekas sambungan di bagian belakang. Nah, ini ya sambungannya. Nah, kita bisa arahkan dia ke belakang jadi tersembunyi nah, lebih tersamarkan ya posisinya nah, seperti ini dan dilanjutkan perajutannya sampai mencapai lebar yang diinginkan setelah mencapai lebar yang diinginkan ini punya saya saya hentikan pada round 41 kita akan akhiri perajutan dengan membuat slip stitch beberapa kali begitu ya bisa dua sampai dengan tiga kali kemudian kita potong benang lalu nanti rapikan ekor benang dengan diselip selipkan di bagian belakang rajutan kita nah ini punya saya sudah selesai merapikan ekor-ekor benangnya termasuk sisa-sisa atau ekor benang yang dari pergantian round saat pembuatan motif, terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat topi rajut kita kali ini hingga selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya, semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa, teman-teman.